Momen penuh haru, dilantik jadi TNI AD, seorang anak perempuan peluk sang ayah hingga cium kaki ibunya. Sebuah video momen kelulusan TNI AD, beredar viral di media sosial. Video viral tersebut, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @rumpi_gosip. Pada momen itu, para lulusan tengah merayakan keberhasilan mereka. Kelulusan itu dihadiri oleh kerabat dekat dan keluarga. Jika lulusan lain menghabiskan waktu untuk berfoto, seorang anak perempuan justru melakukan hal yang berbeda. Saat kedua orang tuanya datang, anak perempuan tersebut langsung memberi hormat dan bersujud pada orang tuanya. Orang tua memang memberikan pengaruh besar bagi setiap kesuksesan anak. Seperti pada anak perempuan yang baru dilantik sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNI AD ini. Perempuan yang baru dilantik itu kemudian memeluk sang ayah dengan erat. Usai memeluk sang ayah, perempuan tersebut lantas bersujud dan mencium kaki sang ibu. Unggahan itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Ada yang terharu hingga mengingatkan mereka kepada orang tua.